الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. muslimin jemaah Jumat rahimakumullah ada beberapa macam musuh yang harus kita waspadai. Di antara musuh-musuh yang paling berbahaya yang harus diwaspadai oleh seorang muslim adalah setan. Karena setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hal itu Allah tegaskan dalam firman-Nya, Inna lil mubin." Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Di dalam ayat yang lain Allah pun menegaskan Afata takhidunahu wa dhurriyyatahu awliya amin duni wa hum lakum adu Apakah kalian akan terus menjadikan setan dan keturunannya sebagai penolong dari selainku kata Allah sementara mereka bagi kalian adalah musuh bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang dahulunya di dunia menyembah dan menjadikan setan sebagai teman sebagaimana firman-Nya alam ahad ilaikum ya bani adam allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin bukankah aku dahulu memerintahkan kepada kalian wahai anak-anak Adam janganlah kalian menyembah setan Sesungguhnya ia bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Bukan hanya itu wahai jemaah rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan setan sebagai musuh karena tujuan setan adalah mengajak kelompok-kelompoknya, golongan-golongannya untuk menjadi penghuni neraka. yang apinya menyala-nyala. Inna syaitana lakum aduun. Fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya ia mengajak kelompok-kelompoknya. Agar menjadi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Terlebih lagi setan berjanji jemaah rahimakumullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda dan menjerumuskan manusia anak Adam dan cucu-cucunya hingga hari kiamat. Fabima aghwaytani la ughyannahum siratal mustaqim thumma la min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin setan berkata wahai Allah sebagaimana engkau telah menyesatkanku aku pun akan Menghalang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Kemudian, aku datangi mereka, aku akan goda mereka dari depan, dari arah depan, dan belakang mereka, dari kiri dan kanan mereka, sehingga engkau tidak akan mendapatkan dari hamba-hambamu yang bersyukur. Jemaah rahimakumullah. <tuh> Mengapa setan adalah musuh yang sangat berbahaya? Karena setan memiliki senjata-senjata, cara-cara untuk menjerumuskan manusia, menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara pertama, setan menjerumuskan manusia adalah ia tampil. Seperti penasehat, hal ini pernah ia lakukan kepada bapaknya manusia, Adam alaihi salam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Adam dan istrinya Hawa untuk mendekati pohon, tapi setan datang tampil seakan-akan penasihat untuk Adam dan Hawa. Dia bersumpah. Dia mengatakan bahwasanya aku adalah termasuk dari penasihat-penasihatmu. Dan ternyata cara setan ini berhasil sehingga mengeluarkan bapak kita dari surga. Kau muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana Allah menceritakan dalam Al-Qur'an tentang sumpah iblis bahwa dia termasuk dari penasihat Adam. ini Dia bersumpah sesungguhnya aku untuk kalian termasuk dari penasihat penasehat. Yang kedua senjata dan cara iblis atau setan menyerumuskan manusia adalah memperindah setiap dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wa id syaitanu a'malahum. ingatlah tatkala setan menghiasi perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan. Riba bukan riba, itu adalah bunga dihiasi. Percampur bauran antara laki-laki dan perempuan ini bukan haram tapi inilah bagian dari menjamu uhuah dan tali persaudaraan. Dan banyak lagi cara-cara setan memperindah, dibisikkan di telinga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga cara setan menjerumuskan manusia adalah dengan cara langkah demi selangkah. Setan tidak pernah mengajak, menyuruh manusia untuk langsung berzina, langsung berbuat kepada maksiat. Tidak, langkah demi langkah, kau lihat dulu, datang ke sana, kau coba dulu, kau pegang dulu, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita, agar kita jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sebagaimana yang Allah firmankan, Ya ayuhaladzina amanu, Udkhulu fi silmi kafah Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan jangan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Maka setan mengajak menyerumuskan manusia sedikit demi sedikit, jengkal demi jengkal, langkah demi langkah hingga manusia terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Kau muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Ketika setan sudah mendapat teman banyak dan Allah tetapkan bagi mereka neraka pada hari penghisapan setan berlepas diri dari apa yang telah ia lakukan kepada anak cucu Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menerangkan dalam Al-Qur'an ketika hari penghisapan lalu sudah Allah putuskan penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Setan berlepas diri dari orang-orang yang telah ia jerumuskan ke dalam neraka firman Allah Taala menceritakan, "وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا amru. الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ wa'dal وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ فَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا talumuni وَلُومُوا anfusakum. Setan berkata tatkala Allah telah memutuskan perkara kata setan sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dan janji Allah itu benar surga itu ada neraka itu ada aku pun berjanji kepada kalian yang indah-indah fa tukum, tapi aku menyalahi janjiku aku mengingkari janjiku Aku tidak ada, aku tidak ada kuasa atas kalian. Aku sekedar mengajak kalian, menggoda kalian. Fasta aja betumli, tapi kalian menerima ajakanku. Kalian menerima ajakanku, panggilanku, serunku. Fala talu muni walumu amfusakum. Maka kalian janganlah mencelaku. Celalah diri kalian. Inilah O muslimin jemaah Jumat rahimakumullah seharusnya kita selaku hamba-hamba Allah yang beriman jadikanlah setan sebagai musuh bagi kita seraya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya kita adalah makhluk yang lemah makhluk yang tidak ada daya upaya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala aku wa astaghfirullah li walakum. ولكافه المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام Ala asyrafil anbiya'i wa saydil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du kaum muslimin jemaah jumat rahimakumullah di antara musuh-musuh manusia di antara musuh-musuh seorang muslim yang juga tidak kalah bahayanya adalah teman yang jahat teman yang tidak memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia, teman yang mengajak untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalilah bahwa teman yang baik adalah baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik hubungannya dengan manusia. Maka, apabila seseorang... Berteman dengan teman yang tidak punya akhlak berteman dengan teman yang jahat maka sungguhnya dia telah memposisikan dirinya kepada lembah kehancuran maka Nabi SAW alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadisnya la tusahibu illa mu'minan wala ya'kulu ta'ama ka illa taqiyyun Jangan kau berteman kecuali bertemanlah dengan orang yang beriman yang mengajakmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkanmu ketika engkau lupa yang menyadarkanmu ketika engkau lalai inilah teman yang baik. Yang ketiga yang tidak kalah bahayanya musuh atas seorang mukmin adalah nafsu. Jemaah rahimakumullah. Jangan diartikan nafsu kepada hanya kepada nafsu birahi. Tidak luas keinginan-keinginan dunia yang akan kita capai ini juga hawa nafsu. Sehingga apabila nafsunya besar untuk mencapai keinginan-keinginan dunia, maka matanya tertutup, hatinya tertutup sehingga dia akan mencapai dengan jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, "Innan nafsala ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu memang mengajak Merintahkan kepada perbuat jahat. Oleh sebab itu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana nafsu kita bisa terkendali dengan cara-cara syariat. Kemudian yang keempat yang tidak kalah bahayanya musuh atas seorang muslim adalah kebodohan yang ada pada dirinya. Ketika seseorang bodoh dengan perkara dunia, maka akan dirugikan keduniaannya. Ketika seorang bodoh dengan perkara agama, maka akan dirugikan perkara akhiratnya. Yang pada hakikatnya kebodohan yang pada ada pada dirinya Berarti dia telah membawa musuhnya kemana-mana. Oleh sebab itu, belajarlah dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk belajar, cari apa yang bermanfaat untuk kita, manfaat untuk dunia kita, dan manfaat untuk akhirat kita. Manfaat dunia tujuannya adalah kebaikan akhirat, karena itulah kehidupan yang sesungguhnya. Yang terakhir. Yang tidak kalah pentingnya, kita ketahui musuh yang sangat membahayakan adalah media sosial. Ini juga musuh yang sangat berbahaya. Berapa banyak suami istri terpisah karena sibuk dengan media sosialnya? Terjadi perceraian, terjadi perselingkuhan. Berapa banyak tidak bagus hubungan antara orang tua dan anaknya? Berapa banyak putus hubungan antara saudara dan saudara lainnya? Bahkan hubungannya bisa putus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, kemajuan zaman tidak bisa, tidak mungkin kita hentikan. Dia akan terus ada maka bijaklah dalam menggunakan media sosial berusahalah mencari sebab-sebab yang dengannya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sembari juga kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus dalam lembah kelistaan dalam lingkaran hawa nafsu yang membawa kita kepada kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang sebenarnya singkat ini yang per, yang diperlukan pejabat yang lebih luas secara rinci membutuhkan waktu, maka belajarlah. Belajarlah hadiri majlis taklim. karena itu adalah tonggak bagi kita, tameng bagi kita untuk bagaimana kita dapat menghadapi kemajuan zaman, meluruskan akal dan hati kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب إنك قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على اعدائهم وحد كلمتهم يا رب العالمين اللهم إنا نسالك خير ما سالك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه من فضله يزدكم وَلَاذِكْرُ الله أكبر أقم الصلاة